Pak Didi, taruh di tengah depan, enggak usah di ini. Sini, sini. Taruh di meja nih. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Para hadirin sekalian yang saya hormati Bapak Dekan dan saya muliakan para undangan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan pertama katanya sebagai launching diskusi. Saya hanya ingin sosialisasi saja di awal. Ini atas perintah Pak Dekan. Saya disuruh sosialisasi. Oke lah. Kalau kita melihat perkembangan belakangan ini, Kemendikbud sedang ramai membicarakan persoalan dosen penggerak. Dosen penggerak. Lah, dosen penggerak itu apa? Kalau saya simpulkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa dosen penggerak itu adalah dosen yang memiliki paradigma bahwa mahasiswa adalah manusia dewasa yang sudah memiliki dasar pengetahuan sebelumnya. Nah, ini GR gak mahasiswa. Banyak mahasiswa juga. Sudah memiliki dasar pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, dosen harus mampu menjadi pengarah, bukan penceramah yang penuh dengan doktrin dan pemaksaan. Yang terbatas pada pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Kita tahu bahwa dulu waktu kita sama-sama belajar, untuk mencari buku itu luar biasa. Pengalaman saya pribadi untuk mencari sebuah buku judulnya Al-Farqu Baina Sadr Wal-Qalb Wal-Fu'ad Wal-Lub karya Hakim At-Tirmizi, saya dan kawan-kawan sempat bermalam di Jakarta untuk bertemu dengan Pak Kiai Amin Siroj yang punya itu hanya beliau. Dan itu membutuhkan dana, membutuhkan usaha yang tidak tahu kapan beliau ketemu, bisa ketemu dengan beliau. Tapi akhirnya ketemu juga. Tapi sekarang ini semua sudah berbeda. Tinggal buka Google, klik, sudah keluar buku. Artinya apa? Perubahannya sudah sangat luar biasa. Kemudian ada lagi mahasiswa yang waktu SD, SMP, SMA itu sudah mondok. Belajar bahasa Arab sudah pekerjaan sehari-hari. Nah, kemudian ketika dia kuliah di IAIN, belajar bahasa Arab, ternyata yang dipelajari itu hanyalah ya sebatas conversation harian, muhawar. Dan itu tidak penting lagi sebenarnya bagi mereka. Nah, karena persoalan semacam ini membuat para mahasiswa menjadi agak tidak memperhatikan, kurang memperhatikan apa yang kita ajak. Kemudian, kalau kita bicara tentang perkembangan hari ini, dunianya sudah masuk dunia milenial. Artinya ada tiga generasi. Dosen juga punya tiga generasi. Saya sebut dengan generasi X, Y, dan Z. Nah, generasi E memiliki kecenderungan euforia masa lalu yang bergelut dengan buku-buku, tentu saja buku manual, berjam-jam betah membaca buku, dan melalui buku itu mereka mampu menciptakan teori
dan membayangkan masa depan. Ini dosen generasi D. Mereka ini masuk menjadi dosen dengan kompetensi atau berdasarkan uji kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya. Sementara generasi T memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang telah dicipta oleh generasi sebelumnya, meskipun baru pada tataran pengaplikasian saja. Lalu dia sudah mulai mengenal teknologi. Namun uji TIU, TPU dan TPA. Saya tidak perlu beri perkajangannya, sudah tahu semua. Sementara generasi Z, dosen yang memang lahir di tengah-tengah teknologi yang sudah mapan. Kita sebut mereka itu born to digital. Memang terlahir untuk digital. Mereka masuk IAIN berdasarkan CAT. Ada generasi CAT, ada generasi TIU, ada generasi TWK. Nah, sesuai dengan persoalan-persoalan itu tadi, maka sesungguhnya saya mencoba untuk menyimpulkan dosen penggerak yang berada di dunia milenial itu harus memiliki tiga kemampuan. Pertama spiritual, dua emosional, yang ketiga teknologi. Spiritual berarti harus memiliki kesadaran bahwa menjadi dosen adalah amanah yang bernilai ibadah. Sehingga dosen harus sabar dan istiqomah. Tasawuf nih. Berikutnya, dosen itu harus punya kemampuan emosional. Emosional dalam arti memiliki kesadaran kebersamaan dan berkolaborasi dalam mencipta dan berkarya. Yang ketiga, teknologi. Berarti harus memiliki kecakapan yang cukup dalam mengaplikasikan teknologi untuk pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita ribut dengan persoalan e-performance, e-learning, e-budgeting, e-e-e-e dan seterusnya lah pokoknya. Ini, wah itu nggak bikin ribut. Bikin tulisan nggak? Nah, yang persoalan ini kita hadapi betul. Generasi E, generasi Y, generasi Z. Nah, kelihatan tuh bedanya apa. Nah, oleh karena itu, menjadi dosen milenial membutuhkan kreativitas tinggi dalam mengelola pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Dari berdasarkan latar belakang seperti ini, Bapak Ibu, saya membuat kesimpulan bahwa menjadi dosen penggerak di era milenial itu membutuhkan diskusi lintas generasi. Ini persoalannya, kita punya waktu enggak untuk itu. Kadang-kadang kita ini banyak jamnya kantor ngajar terus. Atau kita siap enggak menjadi pembicara? Karena nanti semua dosen harus menjadi pembicara. Tujuannya, kemarin ngobrol dengan Pak Dekan, saya menghadap, bukan ngobrol, saya menghadap ke Pak Dekan bahwa Nanda berbukul merasa kali masa ngomong nggak terlakukan ya. Tujuannya sederhana sih. Nanti Bapak Ibu dosen diminta untuk presentasi makalahnya yang bagus. Kalau nanti makalahnya bagus, akan kita upayakan untuk diterbitkan di jurnal. Kalau misalkan 1 tahun 12 kali diskusi, ada 12 makalah. Artinya sudah cukup. Tapi tidak mungkin 12 diskusi kan. 1 tahun itu 56 minggu. 52 minggu. Kalau misalkan
Nah, kalau ada minggu mengaji, ada juga minggu diskusi. Mantap. Kompren. Perintah. Harapannya setiap minggu, Pak. Itu intek dan intak. Minggu mengaji itu kan anak-anak mahasiswa. Untuk dosen kita minggu diskusi saja. Jadi nanti setiap minggu. Kalau ada 52 minggu, kita kandung semuanya. Sudah sekitar 40 atau 30 minggu, ada 30 artikel Bapak Ibu. Itu sudah cukup untuk jurnal kita. Dosen kita 40. 49 dosen. Kalau masing-masing satu makalah, berarti ada 49 makalah. Dalam satu tahun itu rasanya cukup. Kalau diskusi terus. Ini kan luar biasa. Hasilnya nanti akan kita review juga bareng-bareng. Nanti kekurangannya apa? Nanti modelnya panelis saja. Di sini ada Prof. Ibrahim, ada ada Dr. Aisal, ada Abdul, dan semuanya ada di sini. Panelis dari materi diskusi kita, makalah kita. Kekurangannya di mana, harus ditambah di mana, nah di situ nanti akan kita gali betul makalahnya. Nah kalau bisa nanti sebelum presentasi, itu makalah sudah disebar dulu modali kita. Udah disebar dulu. Paperless. Nah itulah, pokoknya masuk di WA yang sudah di download. Aman ya. Itu yang akan kita lakukan. Sebelum itu nanti baru setelah di apa maksud saya setelah dibaca semua kita masuk itu bukan dengan kepala kosong. Saya dalam ajar juga itu seminggu sebelumnya mahasiswa sudah baca dulu materinya dan harus tulis punya catatan. Dan nanti dosen juga begitu ketika mau diskusi itu tetap bawa catatan. Bila perlu dibuat komen di situ. Komen dulu dibuat semacam tag change gitu kan. Komentar di word-nya itu. Bahwa gini, ini kurang apa. Nanti biar pada saat diskusi, kita sudah punya bahan. Itu yang lebih baik nanti. Tanpa itu rasanya kita hanya diskusi itu gak ada gunanya. Hanya sekedar mendengarkan orang, belum tentu mengerti lah. Ada diskusi sama sekali kosong di kepala kita. Kemudian kita hadir di sebuah diskusi, itu yang terjadi ya hanya sebagai pendengar. Pasif. Nah makanya kemudian seminggu sebelum pelaksanaan diskusi itu, materi sudah disebar. Dan semua dosen yang mau ikut diskusi, yang mau aja. Harus membuat catatan terlebih dahulu. Wajib ya. Saya nggak berani mewajibkan. Hanya Allah yang mewajib. Mengharuskan. Gimana Pak? Mengharuskan saja. Mengharuskan. Ah itu tugas bagaikan ya. Saya tak berani. Terlalu ini kan. Nah. Dari sistem diskusi kita akan berjalan seperti itu. Kemudian nanti akan ada 4 sesi diskusi Bapak Ibu. Dalam sesi diskusi itu akan kita buat 4 sesi. Sesi pertama adalah presentasi. Tak perlu lama-lama dia presentasi. Yang kedua penambahan. Jadi kita yang menambahkan apa yang seharusnya yang kurang dari apa yang dia sampaikan. Yang ketiga baru tanya jawab. Nah yang keempat nanti penyimpulan dari seorang moderator. Jadi 4 sesi itu yang akan kita lakukan dalam diskusi kita. Biar matang betul. Nanti hasilnya biar jadi makalah artikel jurnal. Kalau enggak, ya kita enggak ada gunanya juga. Hanya ngumpul-ngumpul. Jadi sistem kita akan berjalan seperti itu. Saya rasa itulah mungkin yang perlu saya sampaikan untuk kali pertama ini. Dan selamat berdiskusi.
Bintan lagi Prof. Pak Rektor, kita lagi di sini. Oh, sudah lagi di sini. Boleh jalan, kan?